guys, welcome back, it's me Andlika. Dan di video hari ini aku mau mengupas tuntas tentang perbedaan sunscreen dan juga sunblock. Nah, kira-kira apa sih perbedaannya dan apa sih fungsinya? So, kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton sampai habis ya girls. Pertama-tama, aku ingin memberitahu dulu kenapa Indonesia itu panas. Karena sesuai dengan letak astronomisnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yang menyebabkan Indonesia itu tropis. Nah, tropis. Berkata tentang tropis, tentunya yang muncul di benak kita itu pasti tentang panas, curah hujan yang tinggi, cocok untuk perkebunan, dan lain sebagainya. Akibatnya, Indonesia disinari oleh matahari hampir sepanjang tahun loh guys. Kalau udah sepanjang tahun, siapa sih yang gak memerlukan tabir surya? Apalagi cuaca di Indonesia semakin lama semakin panas akibat aktivitas pemanasan global. Jadi kulit kita itu butuh banget yang namanya tabir surya. Mau laki-laki, mau perempuan, pokoknya harus banget pakai tabir surya. Kalau enggak, kulit kalian akan rusak karena paparan sinar UVA dan UVB. Langsung aja kita masuk ke pembahasan, apa sih perbedaan sunscreen dan sunblock? Kalau ditanya-tanya pasti orang banyak bilang, ah tuh sama deh, sama kok, sama-sama melindungi kulit. Tetonnya, sunscreen dan sunblock adalah dua hal yang berbeda. Kenapa mereka berbeda? Sunscreen adalah lotion pelindung dari paparan sinar matahari yang menyerap ke lapisan teratas kulit untuk menyerap kembali sinar matahari yang sudah sempat masuk ke dalam kulit. Nah, kalau sunblock sesuai dengan namanya, sunblock. Sun matahari, block menghadang. Kalau digabung menjadi menghadang sinar matahari. Sunblock ini berfungsi menghadang sinar matahari sebelum sinar matahari itu masuk ke dalam kulit kita. Sunscreen sendiri mengandung beberapa bahan kimia aktif yang berfungsi sebagai filter untuk mengurangi penyerapan radiasi sinar UV ke dalam kulit kita. Nah, untuk kandungannya sendiri aku akan cantumkan di bawah sini atau mungkin di samping sini. Kandungan yang terdapat di dalam sunblock adalah kandungan mineral seperti zinc oxide dan juga titanium dioksida. Zinc oxide adalah mineral sintetik yang bertugas untuk memecah panas dan energi yang dilepaskan oleh sinar UV dan juga menghadang sinar UV. Oh, dia juga mengandung anti-iritasi dan melindungi kulit sensitif loh guys. Nah, sedangkan untuk titanium dioksida, dia itu mineral alami yang memiliki kemampuan reflektif dan kestabilan yang cukup baik dan dia tidak akan terurai di bawah sinar matahari. Bila dibandingkan dengan sunscreen, sunblock ini akan lebih sulit untuk menyerap ke dalam kulit. Maka dari itu, lebih baik mengaplikasikan sunscreen di wajah kalian karena teksturnya yang cukup ringan dan cepat meresap. Apalagi biasanya habis sunscreen kan tuh makeup. Ya. Tapi, buat kalian yang suka aktivitas olahraga yang berhubungan dengan air, wajib banget pakai sunblock ya guys, karena sunblock ini lebih tahan air. Baik sunscreen ataupun sunblock wajib diaplikasikan 30 menit sebelum keluar ruangan. Kenapa? Karena kalau kalian pakai sunblock terus kalian keluar ruangan, itu nggak akan bekerja sunblock ataupun sunscreennya. Jadi lebih baik 30 menit sebelum keluar ruangan pakai sunscreen atau sunblock. Dan mana sih yang lebih bagus? Sunscreen atau sunblock? Mana nih guys? Comment down di bawah ya. Nah, kalau dari aku, baik sunscreen maupun sunblock, mereka itu dua-duanya bagus, berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB. Mereka sama-sama juga mengandung SPF yang bisa melindungi kulit. Kamu yang sedang menonton ini wajib banget pakai tabir surya setiap hari. Setiap hari. Dan ada baiknya sebelum kamu menentukan sunscreen atau sunblock, kamu lihat dulu komposisi dan kandungan yang terdapat di dalamnya, sehingga tidak salah dalam memilih sunscreen ataupun sunblock. Itulah perbedaan antara sunscreen dan sunblock. Kalian gak boleh salah lagi ya guys. So, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini dan komen di bawah aku harus buat video apa lagi. Dan jangan lupa subscribe ke channel aku. And see you on my next video. Bye bye.